Sekibas, semua kita bahas. Balik lagi di Sekibas. Balik lagi, ini acara baru. Oke, ini acara baru kita. Namanya Sekibas, ya. Semua kita bahas. Semua ada di sini akan kita bahas. Nah, kali ini yang bakal kita bahas itu adalah soundtrack-soundtrack. Ija mau ngapain? Ada yang dulu. Cepat. Kamu keluar dulu. Oke, dadah. Iya. Oke, yang akan kita bahas di Sekibas kali ini adalah soundtrack film. Nah, ini menarik nih. Menarik. Soundtrack bener. Film favorit kita berdua. Menurut kita ya, ini yang asik-asik nih. Jadi kalau misalnya menurut kita asik, menurut lo nggak asik? Bodo amat. Ya, orang asik kan aja. Orang negara kita. Iya, cara kita mau nonton, okay. Syukur, alhamdulillah. Nah, yang pertama nih, man. Kalau ini gua nih, man, ya. Ini gua nih, man. Ini lo banget nih. Lo tau gak sih scene ini? Lo tau banget, bro. Ini scene pas mereka lagi tiduran. Berdua, kalau bertiga gak? Bertiga. Enggak, kalau ini sebenarnya titipan, bukan berdua. Ini kampret sih. Titipan mogok nih sebenarnya. Mogok sih. Pada tahu gak ini soundtrack kapan? Soundtrack apa nih? Ini yang nyanyi kita kasih dulu. Namanya Peter Cetera. Cetera. Tersera mau. Tersera lah. Ini ternyata soundtrack ke Kung Fu Karate Kid. Karate Kid. Gila, korelasinya di mana? Gue tanya. Gue agak kurang paham sih. Ada gurunya, masternya tuh. Tuh. Ini adegan, kan? Gak pas menurut gue. Kan Glory of Love, Pak. Tapi yes, mungkin ada ya di situ, Got, ya. Karate. Tapi makasih buat masukannya, Got, ya. Kita agak kaget aja. Iya. Next. Ini dari Indonesia. Janji Johnny, The Adams, konservatif. Habis itu scene-nya pas lagi. Iya, waktu itu lah. Gue scene-nya tuh, gila. Pas Mariana Renata tadi lagi makan popcorn itu loh. Kita follow kamu. Ini kayaknya pas banget. Gila, gue jadi ingat masa-masa itu. Jadi pengen bagi popcorn ya? Lucu banget. Ini juga keren nih, laptop gue fungsinya apa nih? Buat ngerakit muka lu doang. Iya, gembel. Soundtrack favorit nih. Ini favorit semua orang. Sikat, Le. Lama nih masuk gue. Kasih lama. Gila, kelihatan si anjing. Lu pasti bakal inget sini nih. Gila. Lu mesti banget ngeresapin. Lu mesti pegangan berdua. Enggak mau. Nah. Lu inget, gua inget scene ini, film ini gua nonton waktu SD kayaknya deh. Kan banyak yang disensor, man. Waktu SD gua nonton film ini, keinget bagian ini, yang di kapal gini, pas lagu ini mulai, sama yang pas dilukis tuh. Oh iya, itu di scene sensor. Oh, itu di sensor. Tapi ini, man. Coba lu bayangin di depan kapal, berdua sama yang lu sayangin gitu. Asik. Itu jatuh. Gila, pasti lagu ta-da-da, minor. Ini sih, tapi ini soundtrack. Semua orang pasti gila, udah pasti langsung olahraga. Ini sih. Gue entah, gak tau kenapa ya, tapi yang bikin genius banget menurut gue. Gila kan. Lu kalau coba pilihannya apa selain lu petinju kalau misalnya dengerin lagu ini? Selain petinju apa coba? Renang gak sih, Pih? Bisa sih, tapi yang penting olahraga. Yang penting olahraga. Selain olahraga, selain olahraga. Catur. Oh, catur. Tete-tete. Gak bisa, Bob. Kalau catur cocoknya yang ini. Iya. Jadi pada saat lu mindahin pion catur itu. Tapi gue lebih suka yang pertama, Le. Yang mana? Oh, soundtracknya Rocky. Rocky. Lebih klasik, iya, lebih Rocky gitu. Lebih Rocky. Yang ini kurang Rocky, emang. Kurang Rocky nih. Orang Eye of the Tiger. Ini lebih ke Rico. Nah, ini sih favorit juga nih. Iya, filmnya baru. Dan filmnya baru, anak-anak zaman now pasti. Pas nangis, pinggirkan jatuh itu. Itu jatuh orang hilang. Orang itu lost.
Ini nih, kita lihat Alfred nih. Ini Sil. Tapi ini juga satu favorit gue. Masa gak nyanyi kalau denger itu intronya? Belum Batman? Belum ada. Ini aku susah sama yang kamu selalu kulik. Bagus banget tapi lagunya. Tapi filmnya sampah. Ini pasti favorit semua orang. Iya, langsung kan jaga ini. The Bodyguard. Ini kalau misalnya suara gue tinggi banget. Gue tapi ini. Gak, maksudnya tinggi. Oh, pengen nyanyi. Sambil baca lirik ya. Yang paling baiknya aja. Masih naik lagi. Tapi lagu ini bagus banget. Emang ada gitu. Cocok tapi ya, cocok banget. Tapi kalau dia itu iya. Harusnya menurut kita kurangin deh. Iya. Itu saran masukan buat sutradara. Bikin malam lagi aja filmnya. Itu tadi semuanya udah kita jembrengin. Udah kita bahas. Ini terakhir ini kuncian ini pak. Ini yang ini favorit sepanjang masa. Sejuta umat. School of Rock. Ini tuh lagu School of Rock, keren. Ada juga di Thor. Oh, di Thor yang baru. Nah. Thor yang apa? Ragnarok. Ragnarok. Iya, namanya itu Thor-nya sih. Iya, benar Ragnarok. Jadi itu dia soundtrack film favorit kita yang menurut kita paling ikonik. Itu yang paling terkenang di memori kita dan paling berkesan. Sampai jumpa lagi di Sekibas. Semua kita bahas. Okay?